Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini. Kali ini kembali saya akan menyampaikan atau membagikan informasi terkait dengan asesmen masih. Ya. Tapi saya akan mencoba memperkenalkan laman baru di Pusmenjar, yaitu tentang asesmenpedia. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu, aduh wah itu tidak baru. Nah, tapi bagi yang belum mengenal ini kan baru. Jadi sekali lagi ini saya anggap masih baru karena tidak jarang masih banyak Bapak Ibu guru yang masih belum mengenal apa itu asesmenpedia dan bagaimana pemanfaatan dari asesmenpedia ini. Sekali lagi melalui paparan ini nanti, insya Allah Bapak Ibu akan mendapat jelas tentang apa dan bagaimana itu tentang asesmenpedia yang ada di Pusmenjar. Nah, untuk itu, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung share screen. Nah, jadi ini memperkenalkan laman baru asesmenpedia di Pusmenjar. Ini apa itu asesmenpedia? Asesmenpedia adalah merupakan tempat di mana guru bisa saling berbagi dan bertukar ilmu yang dimiliki dalam pengembangan soal-soal yang inovatif dan menginspirasi. Jadi sebagaimana pada guru berbagi, di sini Bapak Ibu guru juga bisa berbagi dan bertukar ilmu pengalaman. Cuma kalau di guru berbagi itu bisa berbagi RPP, bisa berbagi tulisan, bisa berbagi video. Nah, di sini berbagi khusus terkait dengan pengembangan soal-soal yang inovatif dan menginspirasi. Jadi asesmenpedia hadir sebagai tempat berkolaborasi guru-guru hebat dari berbagai mata pelajaran dan jenjang seluruh Indonesia untuk dapat saling bertukar informasi, ide, dan pengetahuan tentang soal-soal yang inovatif. Kami berharap asesmenpedia dapat menjadi tempat saling berbagi ilmu, pengetahuan, dan wawasan dalam pembuatan soal pada khususnya yang dapat diakses oleh guru di seluruh Indonesia. Jadi, di asesmenpedia ini Bapak Ibu nanti bisa berbagi. Berbagi itu artinya bisa membuat kemudian dibagikan, bisa juga mendownload yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh guru-guru dari seluruh Indonesia untuk semua mata pelajaran dan untuk semua jenjang. Dari PAUD sampai SMA, SMK. Hebat kan? Ini tadi sudah ya. Ini alamatnya. HTTPS. Nah, ini kok double ya. Maaf, ini enggak double ini harusnya. HTTPS saja. Maaf, ini. Nah, itu alamatnya ya. https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/asesmenpedia/. Kalau ini diklik akan masuk ke laman asesmenpedia ini. Tadi sudah saya baca tadi ya. Jadi asesmenpedia ini hadir untuk tempat kolaborasi guru-guru hebat. Semua mata pelajaran dan semua jenjang. Nah, bagaimana asesmenpedia bekerja? Nah, ini. Asesmenpedia berisi soal-soal tertulis dan non-tertulis yang inovatif dan menginspirasi dari berbagai mata pelajaran di seluruh jenjang. Jika Anda seorang guru atau praktisi pendidikan yang mempunyai NIK, nah ini nomor induk kependudukan dan NPSN
Anda bisa mendaftar sebagai anggota di Assessmentpedia, sehingga Anda bisa memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada pada Assessmentpedia. Apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya, mari kita lihat lebih lanjut. Nah, kalau diklik selengkapnya, nah ini ya. Bagaimana Assessmentpedia bekerja. Berikut merupakan fitur-fitur yang didapatkan pada Assessmentpedia. Kita bacakan. Bapak Ibu Guru dapat melihat soal-soal yang sudah ada di bank soal Assessmentpedia. Mulai dari soal favorit dan soal yang sering diunduh. Soal-soal ini disusun oleh guru-guru hebat yang sudah bergabung di Assessmentpedia. Bapak Ibu Guru pasti sudah tidak asing dengan sosial media ya. Assessmentpedia dirancang lebih interaktif seperti sosial media agar Bapak Ibu Guru dapat saling memberikan komentar, menyukai atau tidak menyukai soal, memberikan rating pada soal, dan melaporkan masalah soal. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Guru dapat mengunduh soal-soal pilihan Bapak Ibu Guru dan menyusunnya dalam sebuah paket soal. Bapak Ibu Guru juga bisa mengunggah soal-soal hasil karya Bapak Ibu Guru ke dalam Assessmentpedia sebagai bentuk kolaborasi bersama guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Mari coba Assessmentpedia. Jadi setelah tadi kita bahas tentang bagaimana Assessmentpedia ini bekerja, nah sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara mendaftar, kemudian masuk atau login, dan cara berkontribusi atau bagaimana bisa memanfaatkan Assessmentpedia ini. Nah, untuk login, ada dua cara login. Yang pertama bisa menggunakan akun Assessmentpedia atau bisa juga login menggunakan akun guru apa akun belajar ID. Jadi untuk bisa login atau masuk dan berkontribusi atau bisa berbagi di Assessmentpedia itu harus memiliki akun. Yang pertama bisa menggunakan akun belajar ID atau akun Assessmentpedia. Nah, untuk bisa mendapatkan, kalau Bapak Ibu Guru saya yakin akun belajar ID sudah punya. Nah, untuk mendapatkan akun Assessmentpedia itu harus mendaftar dulu. Nah, untuk mendaftar bisa menggunakan NIK, nomor induk kependudukan, dan NPSN sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya ada di videonya, ada video tutorial. Nah, ini video-video tutorialnya. Ada banyak ini tentang penulisan soal, ini penulisan soal semua ini. Nah, ini tentang AKM kelas. Ini tentang Assessmentpedia, ini juga tentang Assessmentpedia. Nanti kita coba buka ini. Mungkin satu saja, yang lain silakan nanti Bapak Ibu buka sendiri ya. Pelajari sendiri. Ada banyak, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 video. Nah, kalau 14 video saya putar di sini semua ya. Mau berapa jam Bapak Ibu ya. Jadi nanti satu sajalah ya. Oke. Kemudian juga di dalam Assessmentpedia ini, Bapak Ibu bisa berbagi berkas. Ya. Misalnya tentang panduan penulisan, apa panduan penilaian tertulis, bisa diunduh, bisa disimpan, bisa di print out.
atau penilaian portofolio, model penilaian formatif, ada penilaian soal hot, ada panduan penilaian kinerja, ada model penilaian karakter. Silakan nanti bisa diunduh ini. Nah, tahukah Anda bahwa fakta penggunaan asesmen PEDIA ini di dalamnya sudah ada 1.002 buah soal. Soal yang sudah diunduh itu ada 795 soal. Nah, untuk jumlah soal favorit belum ada, masih nol ya. Kemudian pengguna atau pengguna yang mengunduh ada 219 pengguna. Ini per tanggal, per hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 21.15. Sudah banyak penggunanya Bapak Ibu. Soal juga sudah banyak. Sehingga bisa Bapak Ibu unduh atau Bapak Ibu download bisa digunakan. Kalau harus di apa secara offline bisa di print, bisa digunakan untuk di sekolah. Itu untuk semua jenjang ini. Silakan klik unduh berkas file-file PDF yang tersedia tersebut jika diperlukan. Nah, kemudian juga ada artikel di asesmen PEDIA. Asesmen PEDIA menyediakan artikel-artikel yang menarik. Ini. Sampai apa per tanggal 15 Oktober tadi ya. Ini kalau kita klik di situ, wah ini muncul di sini. Mari kita coba praktekkan paling tidak dengan membuka asesmen PEDIA karena saya juga tidak punya akun guru ID. Mau daftar akun asesmen PEDIA juga harus punya NPSN karena saya tidak di sekolahan juga tidak memiliki NPSN, tapi untuk akun guru ID, apa akun belajar ID baru dalam proses pengurusan. Insya Allah kalau nanti sudah selesai, ya kami bisa login, bisa. Nah, kalau mendaftar kemungkinan tidak bisa karena tidak punya NPSN. Ya. Oke, coba sekarang kita buka di sini. Silakan di pencarian Bapak Ibu ketik saja ini https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/assessmentpedia/. Kita coba lihat namanya. Nah, ini apa itu asesmen PEDIA? Tadi sudah saya baca, enggak usah saya baca lagi. Ini ada mata pelajaran. Ada mata pelajaran lainnya ini, ada PPKN, IPS, seni budaya, kewirausahaan, prakarya, PJUK. Nah, itu. Jadi untuk semua mapel, semua jenjang bisa menggunakan ini. Nah, kita lihat ini kalau mau go login, ini bisa menggunakan asesmen PEDIA. Bisa menggunakan belajar ID. Kalau menggunakan asesmen bisa klik di sini. Kalau menggunakan ini kalau melogin, nah, saya enggak bisa karena enggak punya itu ya. Tapi paling tidak menunjukkan Bapak Ibu kalau mau login ya. Ini ya enggak bisa masuk, saya enggak guru apa enggak punya email, enggak punya akun guru ID, tidak punya asesmen PEDIA. Kembali ke ini tadi ya, kalau menggunakan belajar ID juga bisa ini kalau memiliki akun guru belajar ID akun. Nah ini ya, saya tidak punya ya enggak bisa ya. Paling tidak menunjukkan ke Bapak Ibu begitu caranya ya. Nah, bagaimana bekerja tadi ya, ini tadi Bapak Ibu yang sudah saya bacakan ya. Jadi Bapak Ibu guru dapat melihat soal-soal. Bahkan dapat juga ini saling memberikan komentar, bisa menyukai atau bisa memberikan rating.
dan melaporkan masalah soal. Kalau ada soal yang kurang bagus bisa dilaporkan. Bahkan juga bisa berkolaborasi bersama guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Tadi sudah saya bacakan itu. Nah, ini tutorialnya tadi. Saya akan coba buka salah satu. Nah, share screen saya tadi. Saya coba kembali share screen lagi. Jangan nanti suara, oh sudah ada suaranya ya. Saya langsung ke sini saja dulu. Nah, ini tadi ya, kita coba putar yang ini. Tutorial assessment Pedia. Untuk mengakses halaman assessment Pedia beserta fitur-fitur di dalamnya, lakukan login terlebih dahulu. Klik menu Guru Login. Anda dapat melakukan login dengan dua pilihan. Pilihan pertama adalah login menggunakan akun belajar.id dengan memasukkan email dan password yang sudah terdaftar di belajar.id. Pilihan kedua adalah login menggunakan akun Assessmentpedia dengan memasukkan email dan kata sandi nih, akun Assessmentpedia. Tadi kalau menggunakan Assessmentpedia. Jika masuk. Anda belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu. Klik daftar di sini pada halaman klik login daftar, dengan akun ya. Assessmentpedia. Kemudian masukkan NIK, NPSN, dan tanggal lahir. Nah, klik cek data. Lahir. Informasi data Anda akan muncul. Masukkan kata sandi dan konfirmasi kata sandi, kemudian klik daftar pada menu daftar. Setelah berhasil melakukan registrasi, Anda dapat melakukan login dengan akun Assessmentpedia untuk mengakses fitur-fitur yang ada di dalam Assessmentpedia. Pada halaman utama, kita akan melihat sekilas penjelasan mengenai apa itu Assessmentpedia dan melihat soal-soal yang sudah ada di Assessmentpedia pada menu pelajaran di bagian atas. Setelah Anda berhasil login, klik nama akun Anda pada menu sebelah kanan atas. Di halaman berikutnya akan muncul informasi dan statistik soal. Pada daftar menu sebelah kiri ada fitur-fitur yang dapat diakses. Fitur yang pertama adalah menu soal tertulis saya. Menu ini digunakan untuk menggugah soal-soal tertulis yang telah dibuat dan diekspor dari aplikasi AKM Kelas. Klik pilih berkas soal untuk mengunggah file soal yang telah diekspor dari aplikasi AKM Kelas. Klik OK di jendela konfirmasi yang muncul setelah file selesai diunggah. Soal yang berhasil diunggah akan muncul di daftar soal tertulis saya. Fitur yang kedua adalah soal non tertulis saya. Fitur ini digunakan untuk mengunggah soal-soal non tertulis. Di dalam menu soal non tertulis saya, klik upload soal. Kemudian, pilih filter-filter seperti judul soal, mata pelajaran, jenjang, tingkat kelas, domain, subdomain, serta kompetensi dasar. Klik pilih berkas soal untuk mengunggah file soal, lalu klik OK di jendela konfirmasi yang muncul setelah file selesai diunggah. Soal yang berhasil diunggah akan muncul di daftar soal non tertulis saya. Untuk melihat soal tertulis dan non tertulis yang sudah ada di laman Assessmentpedia, klik salah satu menu mata pelajaran pada halaman utama. Klik bisa menampilkan semua kelas atau memilih kelas tertentu. Pilih jenis soal, soal tertulis atau non tertulis, kemudian terapkan filter. Kemudian akan muncul daftar domain dan subdomain. Klik pada subdomain akan muncul daftar kompetensi dasar. Klik pada tombol lihat soal-soal akan muncul soal di kategori kompetensi dasar tersebut. Klik tombol lihat selengkapnya untuk melihat soal secara utuh yang terdiri dari stimulus, soal, dan pedoman penskoran. Fitur selanjutnya adalah mengunduh soal. Klik salah satu menu mata pelajaran di halaman utama. Akan muncul daftar soal dari mata pelajaran tersebut berdasarkan jenjang, tingkat kelas, maupun kompetensi dasar. Untuk melihat soal, klik pada salah satu subdomain, lalu klik tombol lihat soal-soal. Di halaman soal, klik tambah list export di bagian bawah,
kemudian klik OK di jendela konfirmasi yang muncul untuk menambahkan soal ke dalam list ekspor. Selanjutnya, masuk ke halaman login. Klik list ekspor pada daftar menu sebelah kiri. Semua soal yang siap diunduh telah masuk ke dalam daftar list ekspor saya. Membatalkan. Untuk mengunduh soal non tertulis, pada halaman utama, klik pada salah satu mata pelajaran di bagian atas, pilih jenis soal non tertulis, lalu klik tombol terapkan filter. Klik pada salah satu subdomain, lalu klik tombol lihat soal-soal. Di halaman daftar soal, klik tombol download pada kolom sebelah kanan soal untuk mulai mengunduh soal tersebut. Langkah berikutnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Tuh Bapak Ibu ya, ini video selanjutnya. Kita lihat. Anda dapat memanfaatkan soal tertulis yang telah diunduh dari laman Assessmentpedia untuk asesmen di kelas. Buka aplikasi AKM Kelas atau AKM aplikasi kelas, motivasi. Ya. Klik pada menu Masuk Petugas, kemudian isi nama pengguna Puspendik dan kata sandi Puspendik @2018 dan klik login. Klik daftar soal pada daftar menu sebelah kiri. Klik tombol Impor soal di bagian atas. Pilih berkas soal yang telah diunduh dari laman Assessmentpedia, lalu tekan tombol Simpan. Akan muncul pesan bahwa soal telah berhasil diimpor. Untuk membuat paket soal, klik daftar paket soal pada daftar menu sebelah kiri. Lalu, tekan tombol tambah paket soal di bagian atas. Isi nama paket soal dan topik di kolom yang tersedia. Klik pilih berkas jika ada. Klik tombol tambah untuk menambahkan soal yang akan dibuat paket. Periksa lagi semua soal yang akan ditambahkan ke dalam paket di jendela daftar soal yang muncul. Klik tombol simpan. Periksa kembali semua soal yang akan dibuatkan paket. Klik tombol simpan untuk melanjutkan, lalu klik ya pada jendela konfirmasi untuk menyimpan paket soal. Paket soal yang baru ditambahkan akan muncul pada daftar paket soal. Untuk mendaftarkan peserta asesmen, klik daftar siswa pada daftar menu sebelah kiri. Klik tombol tambah siswa. Tadi sudah ya, tambah siswa. Masukkan NISN dan nama siswa yang ingin didaftarkan, atau kita juga dapat mengunggah file Excel yang berisi daftar nama siswa dan NISN. Klik tombol simpan. Nama siswa yang baru ditambahkan akan muncul pada daftar siswa. Untuk menambahkan kegiatan, klik daftar kegiatan pada daftar menu sebelah kiri. Klik tombol tambah kegiatan. Masukkan nama kegiatan dan sekolah. Lalu pilih paket soal.
Beri tanda pada nama siswa yang ingin diikutsertakan dalam kegiatan ini. Klik tombol simpan. Klik ya di jendela konfirmasi untuk menyimpan kegiatan. Nama kegiatan yang baru ditambahkan akan muncul pada daftar kegiatan. Nah, kiranya itu saja Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Dalam rangka kali ini saya memperkenalkan tentang laman baru Asesmenpedia di Pusmenjar. Silakan Bapak Ibu guru yang sudah memiliki akun Belajar ID atau bisa juga mendaftar untuk mendapatkan akun Asesmenpedia ini, yaitu dengan menggunakan NIK dan NPSN. Sehingga Bapak Ibu bisa leluasa memanfaatkan Asesmenpedia ini. Kiranya demikian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.